Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Daily Vlog Ibrahim Family. Hari ini Mbak Im mau ngajak kalian ke Campor Baas. Alamatnya ada di Jalan Raya Lenteng, Utara Masjid Abdurrahman bin Auf, Kebun Agung, Kota Sumenep. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Meskipun Campor Baas ini tidak terletak di jantung Kota Sumenep, namun peminatnya cukup banyak loh teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat kan, ramainya kayak apa. Umi sama Abi yang mau makan harus ngantri beberapa menit. Jadi harus sabar ya. Campor adalah salah satu makanan khas di Kota Sumenep. Makanan ini terdiri dari lontong, kuah yang berbumbu lalu dicampur kacang ulek. Pelengkapnya ada soun, daging, dan ditaburi bawang goreng, kecap, serta cabai biar makin mantap. Nah, di Campor Baas ini teman-teman memang khusus spesialis soto dan campor iga ya. Teman-teman bisa pilih mau campor atau soto. Campor Baas buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai menunya habis. Untuk teman-teman yang bosen makan nasi tapi pengen kenyang, Campor Baas solusinya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu campor, ini Abi kasih lihat ke kalian ya. Saking enaknya, Abi sampai nggak bisa berkata-kata. Wah, campur iganya ludes tak tersisa loh teman-teman. Masya Allah, Abi doyan banget ya. Campur ini paling enak kalau dimakan pas anget-anget, apalagi minumnya teh atau jeruk dingin. Tambah mantap loh teman-teman. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa mampir ke Campor Baas ya. Dijamin perut kenyang, kantong aman. Minum boleh. Minum. Iya, besoki. Karena Mbak Im udah selesai makannya, jadi Mbak Im bayar ke kasir dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.